seru menurut saya ya. Talk show Hari Internasional 2024, musik untuk semua, dan topiknya pun itu menurut saya sangat aktual, yaitu Direct License tanpa tanda pedana. Harapannya Bapak dengan adanya acara ini apa untuk musik Indonesia? Oh ya, pertama tentu saja saya salut ya sama Pak Kri ya. RRI dan Pertamina karena bisa menggelar acara ini. Kenapa? Karena ini sangat menurut saya sangat aktual dan sangat responsif terhadap gejala yang ada. Nah, sebenarnya dari tema ini sebenarnya kita sedang mencoba untuk mengantisipasi ke depan seperti apa. Ini topiknya bagus sekali, direct license, manfaat untuk mudarat. Dari sini mungkin kita bisa mempunyai beberapa bukti-bukti rekomendasi kepada pemerintah dengan jenjang yang lebih tinggi lagi untuk bagaimana kita mengatasi persoalan royalti di Indonesia, terutama untuk live performance, ya, tentang performing rights, live performance, dan artis. Kira-kira gitu. Sukses acaranya Hari Musik Nasional.